Bani es kelapanya kayak. Bukanya jam berapa sih, Pak? Dari asar. Asar sampai, sampai buka nih, Kak, ya? Iya. Oke. Jadi kain surup ada cuma 3 varian ya, Kak, ya? Iya. Oke. Banyak kan itu yang nyari. Oh, yang 3 varian nih, Kak, ya? Recommended berarti, Kak, ya? Udah lama Kak buka ini, Kak? Setahun Kak? Ya, oh. Ini tuh hari pertama puasa udah berapa cup nih Kak? Dari asar nih Kak? Baru aja sih, baru ini? Enggak sih, ah. Alhamdulillah udah ada. Ah, berapa cup lah? Udah berapa ya? 5 ada yang pakai cup, ada yang pakai buah. Buah, oh ya. Leci. Lanjut yang rasa kepanda. Kepanda, Mbak ya. Jadi cuma modal sirup dan kelapa nih, Kak ya. Iya. Nah, kalau ini untuk ide-idenya dari mana, Kak? Bisa kelapa campur ini, Kak? Kadang ada yang request, Mbak, boleh katanya campur ini. Oh, campur ini. Gitu. Ya. Selain campur 3 rasa varian, apalagi Kak yang recommended di sini? Jeruk, campur jeruk. Oh, nak campur kelapa? Campur kelapa. Boleh Kak? Boleh Kak? Boleh, boleh. Siapa nih? Mantap nih. Sebelum menekuni usaha ini, usaha apa sih Kak? Boleh tahu Kak? Belum sih, saya ini baru. Baru ini? Baru baru coba-coba ke kelapa, kok enak gitu, dilanjutkan aja. Kalau untuk buah kelapanya nih, anu buah sendiri atau beli di kontainer juga? Beli. Bikin satu lagi Kak ya. Iya. Yang rasa jeruk. Ya. Kalau selain bulan puasa Kak, bukanya dari jam berapa nih Kak? Dari jam 1 siang. Sampai malam? Sampai 9 malam. Oh, oke, okay. Siap. Jadi kalau yang kelapa originalnya, kalau kelapa dari originalnya tuh harganya berapa Pak sini Pak? Kalau per buah dia 8.000. 8.000. Ya. Ya Kak ya, oke, siap. Biasanya 7.000 aja. 7.000 aja. Oke, siap. Tunggu ya. Kalau untuk kelapa sendiri, jeruknya isinya berapa butir nih, Kak? Kalau yang satu buah isinya 3. 3. Kalau campur kelapa? Campur kelapa isinya 2. Oh. Baru ini kita dapat ini teman jeruk ya. Campur kelapa nih Kak ya. Banyak sih variannya, ada yang campur gula merah. Uh-huh. Campur madu. Oh. Tergantung variasi kesukaan. Kalau jeruk campurin ada pernah beli enggak Kak? Ada. Cuk, boleh Kak ini Kak, Kak Bu. Nanti tinggal Kak itu. Jeruk kepake kelapa, enggak pernah? Belum pernah? Oh, kalau pernah ada yang beli, kita mau coba gitu. Udah pernah ya Kak ya? Iya. Kalau buka usaha gini Kak, yang selain bulan puasa tuh pendapatan per hari berapa sih Kak, boleh tahu Kak? Kalau lagi ramai, 500. 500 Kak? 400. Cuma modal sirup dan kelapa nih Mbak ya? Wow, keren, mantap. Mari ya, sesuai lah Bang. Iya sih. Nggak kasih es batu Kak ya.
kalau teman-teman yang puasa nih boleh mampir di jalan apa nih, Kak? Di Jalan Sabrani Ahmad. Pas di SD 31. Depan SD 31 nih, Kak. Buka dari abis asar nih, Kak, ya. Iya. Sampai. Oke, oke, oke. Dan setiap rencana setiap bulan puasa ini buka terus, Kak, ya? Iya. Oke. Okay. Yang harga peran apa nih, Kak? Koko pandan. Kalau yang ini? Melon. Melon. Ini jeruk. Kelapa. Ini leci. Ini semua dengan harga berapa nih, Pak? Ini yang sirup 7.000.